Halo gengs, selamat sore, stay tune di channel Bang Cepi. Di video kali ini gue akan mengklaim gold ya. Mengklaim gold di event 7 Day Party. Gue udah lama nih gak ngeliat-liat 7 Day Party. Bahkan event-event bulan-bulan yang lalu, kalau gak salah ada ya event 7 Day Party. Dan gue lupa gak ngeklaim gitu. Kalau gak salah 2 bulan yang lalu ada ya? Atau bulan kemarin? Bulan kemarin gak ada. Bulan yang lalu ada gak sih? Gue lupa. Tapi sekarang gue akan klaim klaim gold ya, yang ada di 7 Day Party. Nah, di sini gue udah sampai 70%. 70% dari 4.500 dapat berapa sih gitu kan ya? Atau jangan dulu klaim, siapa tahu masih ada celah di sini untuk mendapatkan poin di sini ya. Oke. Selamat datang buat kalian yang baru datang, silakan di-like, di-subscribe serta di-share agar video ini bisa bermanfaat untuk semua orang dan channel ini bisa berkembang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan buat kalian yang ingin top up, silakan klik link order ada di deskripsi, nanti akan ditujukan kepada WhatsApp gua tentunya guys ya. Hati-hati terhadap penipuan dan kejahatan karena di luar sana banyak yang mengatasnamakan gua. Jadi yang asli hanya di YouTube Bang Cepi gengs ya. Oke, langsung aja kita akan melirik event 7 Day Party atau 7 Day Carnival ya. Di sini waktunya tinggal 1 jam lagi. Yuk, yang belum klaim. Walaupun kalian cuma dapat 40%, klaim aja lumayan, guys ya. Mau dapat 20%, 30%, klaim aja. Oke, di sini kita lihat day 1 atau day 1, hari pertama ya, hari pertama login tentunya ya. Terus juga stack challenge ya. Ini stack normal dan stack elite. Nah, ini untuk stack normal gua enggak banyak menyelesaikan. Stack elite juga sama. Karena niatnya gua mau ngumpulin stamina ya. Buat apa? Event NWC tadinya gitu kan. Tapi karena event NWC-nya udah keluar ya, gua juga bingung sih sebenarnya. Dilema gua guys ya. Kayak gitu. Oke, kita lanjut hari kedua. Hari kedua ada konsumsi Rio ya. Menghabiskan Rio yang paling enak di mana bang? Menghabiskan Rio itu kalian bisa buka Ninja School ya. Ninja School di sini ada Ninja School. Nah setelah Ninja School kalian buka Mudra guys. Di Mudra itu kalian bisa menghabiskan Rio ya. Mau bejibun Rio nya mau banyak banget bisa guys ya. Atau kalian bisa upgrade equipment yang ada di ninja kalian gitu guys ya. Itu pasti perlu Rio, tapi yang paling cepat sih di Mudra, guys ya. Kalian tinggal gacha-gacha aja nih di sini di Mudra. Nah, tinggal draw hand seal. Nah, kalian gacha pakai Rio, guys. Itu caranya, guys ya. Lanjut. Untuk advance itu gua nggak terlalu nggak banyak juga, nggak nyelesain semua misi. Pokoknya kalian selesaikan sebanyak 20 kali advance ninja. Kalau kalian bingung advent tuh yang mana sih? Advent tuh kalau kita klik ninja nih. Ya, kita klik ninja dan kita klik upgrade. Aduh, sorry banget gengs ya, ini nge-lag banget nih. Sabar gengs, sabar. Come on. Nah, kita klik upgrade. Nah, di sini ada advent. Kalian advent aja sebanyak 20 kali, maka misinya akan selesai gengs ya. Tapi di sini ninja gua rata-rata udah agak sulit untuk advent, jadinya ya jarang-jarang lah adventnya guys ya. Oke, kita buka lagi hari kedua. Nah, di sini ada gold konsumsi. Jadi gold konsumsi sama Rio ini sama aja guys ya. Jadi kalau ini menghabiskan Rio, kalau ini menghabiskan gold. Sebanyak apa? Sebanyak 15.000 ya. Kalau ngabisin gold di mana, Bang? Ya mending di event guys ya. Eventnya yang benar-benar worth it lah. Kayak misalkan event time limited reward fall gitu, itu benar-benar worth it. Terus limited ninja itu worth juga gengs ya. Daripada time limited blazing. Kalau blazing tuh kayak bener-bener hoki banget gitu perlunya ya. Tapi kalau limited reward fall, kalau nggak dapat ninjanya ya dapat item-itemnya atau material-materialnya kayak gitu guys ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke hari ketiga. Arena battle. Tentu ini di arena ya, fitur fight ya. Kita masuk fitur fight. Klik arena ini ya.
Oke, kita lanjut lagi. Terus ada apa lagi nih? Hari ketiga, upgrade kursi sil. Nah, ini kalian harus upgrade kursi sil sebanyak 80 kali gitu guys ya. Nah, kita klik ninja ya. Misalkan Obito, kita klik lagi dan kita klik upgrade. Nah, di sini ada kursi sil. Nah, kalian harus upgrade nih satunya itu. Nih misalkan gua upgrade nih ke level 11 dihitung 1. Jadi kalau misalkan di sini udah kalian upgrade pool nih 20 20 40 20 20 40 ya. 20 tambah 20 40 ditambah 20 60 ditambah 20 80 itu udah selesai guys ya. Satu ninja aja udah selesai sebenarnya. Kayak gitu guys ya. Oke, kita lanjut lagi ke misi berikutnya ya. Misi berikutnya challenge test ya. Jadi ini weapon cheese draw. Ada beberapa banyak guys ya. Ada clan instant, terus abis itu jetsu army dan weapons ya. Kalian gacha nih. Kalian gacha aja sebanyak 30 kali pasti dapat. Terus juga ada yang namanya clan instant ya. Nah, ini clan instant guys ya. Kayak gitu ya. Terus habis itu tadi ada event apa lagi ya tadi? Nyatu soalnya itu guys ya. Setelah clan instant, kayaknya clan instant doang sih sama event. Wet Jetsu Army. Nah, Wet Jetsu Army itu yang ini guys. Jadi rajin-rajin aja main Wet Jetsu Army ya. Oke, kita lanjut. Hari keempat ada Diotex ya. Ini purchase stamina guys ya. Purchase stamina sama Rio. Caranya ya tinggal kalian klik aja stamina, tinggal beli. Rio juga sama, tinggal beli. Gitu aja sih guys ya. Selanjutnya mana nih? Shamanism kalian tinggal upgrade aja. Kita buka Ninja School dan kita klik Shamanism ya. Tinggal kita upgrade aja. Ya sehari 10 ya beres. Kayak gitu guys ya. Sabar, seperti biasa nge-lag parah guys. Kita klik Shamanism. Nah, ini tinggal kita train aja 10 kali guys ya. Kita train 10 kali beres setiap hari kayak gitu. Kita lanjut lagi untuk clan text ya. Di sini ada challenge clan instant kayak tadi ya, ini sama ya. Clan instant. Oh, kalau yang tadi itu ini bukan clan instant ya. Ini bukan clan instant tapi sorry. Gua typo ya. Ini event ini guys ya. Jadi selesaiin event ini ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya untuk hari keempat. Nah, ini clan instant, terus juga donasi Grab Pocket. Jadi gini. Nah, donasi clan instant, habis itu donasi ya, habis itu nge-grab gitu, nge-grab ya. Nge-grab gold ya. Jadi gacha gold, siapa tahu hoki kayak gitu guys ya. Kita lanjut lagi ke hari kelimanya. Hari kelimanya ada Trail Cheese, Trail Skull, terus Get Rio. Sebenarnya untuk ketiga ini satu kesatuan ya guys ya. Satu kesatuan. Di mana? Kita buka Trail Room. Nah, di sini ada Ninja Trail. Jadi ini semuanya hari kelima itu satu kesatuan ya. Bisa dapetin gold, bisa dapetin Rio juga gitu. Buka hadiah Ninja Trail juga gitu. Ini satu kesatuan lah kayak gitu guys ya. Sama poinnya juga. Kayak gitu ya. Kita lanjut. Nah, kalau udah selesai semuanya, udah gue jelasin semuanya, tinggal kita klaim aja atau tinggal kita collect aja kayak gitu guys ya. Tinggal kita klaim. Nah, di sini kita klaim aja konfirmasi. Nah, dapat 3000. Lumayan sih ya. Dapat 3000. 70% dari 4500 ya dapat 3000. Lumayan guys ya. Sorry bukan 30.000, tapi 3000. Ya, tapi lumayan lah dapat 3000 juga. Oke, gue Bang Cepi pamit undur diri. See you next video. Bye-bye.